Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan pemotor arogan serobot jalan trotoar. Dalam video, pejalan kaki yang menggunakan jas hujan hijau ini pun sudah berada di jalur yang benar. Ia tampak berjalan di trotoar sambil memikul barang, kemungkinan barang dagangan yang akan dijajakannya. Bahkan tak peduli dengan hujan yang turun atau sang pejalan kaki yang kepayahan memikul barang, pengendara sepeda motor itu malah terekam berkali-kali menekan klakson. Suara klakson yang memekakkan telinga konsisten terdengar di video, membuat pejalan kaki di depannya berusaha mempercepat langkah namun terhalang oleh beratnya barang yang dipikul. Insiden mengesalkan ini terekam di dekat halte Jatinegara, Cawang, Jakarta Timur. Pengendara motor serobot trotoar dan klakson pejalan kaki. Lokasi, dekat halte Jatinegara, Cawang, Jakarta Timur, tulis Instagram @fakta.indo di kolom caption. Warganet jelas ikut murka menyaksikan aksi sang pengendara sepeda motor.